PT PLN Persero kembali membukukan kinerja keuangan terbaik sepanjang sejarah dengan meraih laba sebesar Rp14,4 triliun di tahun 2022. Capaian ini tercermin melalui peningkatan penjualan listrik sebesar 6,3% dari tahun sebelumnya. Bertransformasi, PT PLN Persero mampu membukukan kinerja keuangan terbaik dengan meraih laba sebesar Rp14,4 triliun di tahun 2022. Capaian ini tercermin melalui peningkatan penjualan listrik sebesar 6,3% dari 257,6 terawatt hour di tahun 2021 menjadi 273,8 TWH pada tahun 2022. Sehingga pendapatan penjualan tenaga listrik tumbuh 7,7% dari 288,9 triliun pada tahun 2021 menjadi 311,1 triliun di tahun 2022. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan capaian yang diperoleh PLN dalam situasi pemulihan pasca pandemi ini merupakan buah dari perubahan cara pandang pengembangan bisnis. Jika dulunya hanya berorientasi pada supply, kini menjadi pengembangan bisnis yang ekspansif dinamis, forward-looking, berorientasi pada demand dan pelanggan. Torehan pendapatan penjualan ini merupakan hasil dari strategi ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh perseroan. Melalui strategi ekstensifikasi, PLN menciptakan demand listrik baru yang merespon kebutuhan listrik di seluruh penjuru tanah air. PLN juga menghadirkan inovasi melalui program electrifying agriculture, electrifying marine, dan penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Program ekstensifikasi ini berhasil mengubah gaya hidup dari konvensional menjadi modern berbasis listrik yang jauh lebih efisien dan ramah lingkungan dengan menyumbang penjualan listrik perseroan sebesar 5,13 terawatt hour atau setara 5,9 triliun rupiah. Lewat program akuisisi Captive Power, PLN juga berhasil mengajak banyak pelanggan bisnis dan industri beralih dari penggunaan pembangkit listriknya sendiri ke PLN. Program ini berhasil menyumbang penjualan sebesar 2,68 terawatt hour atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Sedangkan melalui strategi intensifikasi, PLN hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas peningkatan konsumsi listrik. Layanan home charging menjadi terobosan bagi pengguna kendaraan listrik. Sementara program promo tambah daya diberikan untuk meningkatkan produktivitas pelanggan. Dari strategi ini, PLN berhasil menambah penjualan sebesar 1,31 terawatt hour atau setara 2,2 triliun rupiah. Peningkatan penjualan listrik ini tidak lepas dari keberhasilan PLN dalam melakukan digitalisasi layanan pelanggan yang membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan akses listrik, bahkan hingga menjangkau daerah terpencil dan tertinggal. Dalam setahun, jumlah konsumen PLN juga meningkat, lebih dari 3 juta pelanggan, yaitu dari 82,54 juta pelanggan di tahun 2021 menjadi 85,63 juta pelanggan di tahun 2022. Darmawan juga mengungkapkan, di balik capaian ini ada kerja keras, loyalitas, dan dedikasi dari seluruh jajaran PLN yang tercermin pada peningkatan produktivitas pegawai dan efisiensi biaya kepegawaian yang signifikan. Produktivitas pegawai meningkat dari 4,9 juta kWh per pegawai pada tahun 2021 menjadi 5,3 juta kWh pada tahun 2022. Serta berhasil memangkas biaya kepegawaian sebesar Rp1,6 triliun dari target. Tim Liputan melaporkan.